yang 5. Cintai. Iya, ada yang sangat sedikit tersaji. Ilaga pamungkas di dalam tektonik exhibition 2020 pada sore hari ini antara tim tuan rumah tektonik Medan Indra Merapi Raja Gusti dari Pule Trenggalek atau Panggul maksud saya Panggul Trenggalek baru saja penerimaan bola dari Yoga masih ada jangkauan sayang sekali dianggap holding tadi kemudian bulan apa tangan dari Febin poin perkara kali di Panggul Trenggalek yang indah serta juga Febin Pangan Trenggalek Pak satu blocking yang sempurna dari Bima poin kembali untuk Raja Gusti 2-1 nada aku satu-satu sudah terlalu lemah dari ini nada poin kita akan kembali kali ini bagi tektonik Pangan servis Pangan passing Yoga nada melakukan umpan no dengan bisa cekan ini bagi tektonik masih mengadu angkat upah satu pulau potong masih baik dari Kiro cover block lari banget angkat bisa cekan bagi tektonik hingga dua sekarang Bangor pasti di Yoga nanda pikan upah Yoga nampak cari kawanan block satu open spike dari Yoga tadi poin kembali kali ini bagi Raja Gusti tiga sama Wawan tapi lalu memaksakan mengambil dari atas ketika bola sudah terlalu rendah tadi saya pikir dengan dicacat kali ini bagi Raja Gusti 4-3 sekarang tapi Maon Febri oh satu open spike number 11 dari Febri ekspresi kecewa jelas terlihat di wajah Febri lawan kembali satu servis passing Ajis Bangor berikan umpan Pucut kali ini Pucut one on one tadi dengan Gadol yang gagal untuk melakukan blocking tentukan bisa saja kembali kali ini bagi Tektonik 4-5 sekarang ancang-ancang turun satu servis sudah dibiarkan dan memanjang satu servis dari Kirun poin gratis sekali ini bagi Raja Gusti 6-4 sekarang, 2 angka terpaut 5 kali ini mati di server kembali fokus ancam-ancam 5 satu servis passing sudah apa memberikan umpan sejak awal Febri umpan yang sempurna Yoga 5 7-4 satu servis 5 ya kembali ke arena pertandingan kembali dilanjutkan Bima passing dari Agis Bangor satu good spike passing juga luar biasa satu streaming justru dari umpan yang cantik bagi seorang Yoga 9-4 Bima masih Agis Bangor berikan umpan Febri masih dari Iba Agis di sana Bangor melakukan umpan satu spike kali ini wujud tadi berhasil mengolong Iba yang coba dibangunkan untuk angkat umpan kali ini bagi Tektonik satu servis sudah passing dari Wawan Nanda mengangkat umpan juga masih ada cover Bangor Kabi wujud satu free ball satu sambaran masih Nanda dorong kembali ke atas masih ada blocking cover sudah luar biasa dari Pucuk berhasil menembus kawan blok tadi poin tentu saja kembali kali ini bagi Tektonik 6-10 Pucuk ancang-ancang dan satu chance ayo sekali membuang-buang kesempatan poin gratis bagi Raja Gusti kali ini di sana
satu servis Gatro, passing Kirun, dorong Pak, satu spot, masih ada Yoka, jangkau Gatro, satu pendek, Febri, Kapi, kali ini akhir. Alsi setahun panjang tidak sempurna dari Kapi, sudah ditunggu dua blok tadi. Keuntungan kembali bagi Braja Musti. 15-6, Kirun, bangun, satu spot, masih tertahan Yoka. Sekarang kami satu Tamsul passing Yoga Nanda angkat umpan dan Kato masih ada cover dari Pucut Bapak Fika Rumpah satu penetan masih ada cover Nanda melakukan Bima Yoga di sana. Yang dilakukan tadi oleh Nanda
Jadi saja menjadikan keuntungan kali ini bagi Tektonik. Jam sebelum pari masih ada lawan lawan tangguh. Mas kecakau. Luar biasa dari Yoga. Ditukar kembali Tektonik. Perlahan-lahan Tektonik mencoba mengejar 18 atau 15, 18 kali. Kali ini menyatu gini. Satu jam sebelum lawannya kami tadi. Poin gak setuju saja mereka mesti kadut, ancang-ancang, floating saja tertahan juga angkat kamar satu perapotan. Quick spike tadi dieksekusi oleh Kiron. Touch ball, poin itu saja bagi Tektonik. 16-19, Agis fokus. Ancang-ancang Agis, floating saja mengarah ke Bima, berempat ke belakang. Kadut satu perapotan, asal lawan luar biasa. Kami menyeberang sudah, Yoga, Nanda, satu spike. Dua blocker sekaligus semuanya berlari bawah dan angka kembali Tektonik 17-19. Dua angka saja ke bawah Agis floating menyilang tekan Yoga angka kembali vertika satu pengetik tajam Yoga lepas dari kawalan blok poin kembali kali ini bagi Brajo Musti 20-17 tiga angka masih leading kali ini Brajo Musti Andy satu servis, passing kami dorong kamar satu spike masih ada blocking kamar di sana. Angkat tempat ke sisi Yoga, satu penyerang. Memanjang keluar. Poin kembali kali ini bagi Tektonik. 18-20 Bangor. Fokus. Bangor servis Bangor tertahan kembali Wawan. Ada angkat tempat dan Wawan masih habis. Tertahan kembali Wawan. Poin kembali Brajo Musti bangku 1-18 masih selalu menjaga asa Brajo Musti Bangor Febri hari ini one on one dari Febri dengan Yoga berhasil menembus kawalan blok yang dibangun oleh Yoga poin itu saja kembali kali ini bagi Tektonik 19-21 Kiron harus diulang apa yang terjadi kali ini Kiron masih berada di posisi server. Lucu dari tiup servis sudah Nabi Hendi, Dorong Landa Yoga di sana dikejar tadi terjebak tidak tempatnya Jambi keuntungan tentu saja kali ini bagi Brajo Musti bawa satu floating passing sudah dorong umpan menjaga Mujo hilang namun melebar SMU dari Mujo tadi 23-19 2 luar biasa dilakukan Hendy tadi untuk mencoba kembali menyelamatkan permainan 23 Febri passing lawan dorong angka 1 set point 24-20
Kalau masih butuh angkat opah.